Oke, gengs, pada kesempatan kali ini seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video kali ini akan mengulas estimasi penghasilan YouTube-nya channel Putri Esnari atau Putri DA dan Selvi Yamalida. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya Putri Esnari dan Selvi Yamalida, buruan di subscribe. Jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade ya. Sekarang kita beralih langsung ke Social Blade-nya Putri Esnari. Di sini Putri Esnari tercatat telah mengupload video sebanyak 33 video. Kemudian jumlah subscribernya mencapai 369.000 subscriber. Semoga tahun ini sampai 1 juta subscriber ya. Lalu total video view-nya Putri Esnari mencapai 16.041.166 kali ditonton. Country atau negaranya Indonesia, tipe channelnya Putri Esnari yaitu people atau perorangan. Di sini tercatat Putri Esnari membuat YouTube pada tanggal 11 Juli 2018. Jadi hampir 3 tahun yang lalu ya. Kemudian kita beralih ke total grade dan rankingnya channel Putri Esnari berdasarkan Social Blade. Total grade-nya Putri Esnari yaitu B, kemudian ranking Social Blade-nya berada di peringkat 492.691 dunia. Lalu dari jumlah subscribernya yang 369.000 subscriber, ranking subscribernya Putri Esnari berada di peringkat 68.918 dunia. Lalu dari total video view-nya yang 16 jutaan, ranking video view-nya Putri Esnari berada di peringkat 297.264 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia berada di peringkat 2.581. Dan ranking people atau tipe channel Putri Esnari berada di peringkat 9.665 dunia. Semoga kedepannya total grade dan rankingnya channel Putri Esnari naik terus yang meningkat terus, amin. Kemudian dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Putri Esnari ini mengalami kenaikan sebanyak 33,3%, itu mencapai 4.000 subscriber. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah penontonnya Putri Esnari juga naik sebanyak 21,9%, itu mencapai 314,25.000. Semoga kedepannya kembali meningkat ya. Dan meningkat terus jumlah subscriber dan jumlah penontonnya Putri Esnari, amin. Kemudian estimasi penghasilan per bulannya dari YouTube itu di interval 79 US dollar sampai 1300 US dollar, 1300 US dollar ya. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu di interval 943 US dollar sampai 15.100 US dollar. Itulah estimasi penghasilan YouTube-nya channel Putri Esnari. Sekarang kita beralih ke Social Blade-nya channel Selvi Yamalida. Di sini bisa kita lihat Selvi Yamalida telah mengupload video sebanyak 37 video. Lalu jumlah subscribernya mencapai 189.000 subscriber. Semoga kedepannya meningkat terus, amin. Kemudian total video view-nya Selvi Yamalida mencapai 5.414.088 kali ditonton. Country atau negaranya Indonesia, tipe channelnya Putri Esnari yaitu people atau perorangan. Di sini tercatat Selvi Yamalida membuat YouTube pada tanggal 12 Juli 2018, jadi hampir 3 tahun yang lalu juga. Kemudian kita beralih ke total grade dan rankingnya channel Selvi Yamalida berdasarkan Social Blade. Total grade-nya Selvi Yamalida yaitu B-, kemudian ranking Social Blade-nya Selvi menempati peringkat 884.356 dunia. Kemudian dari 189.000 subscriber, ranking subscribernya Selvi Yamalida menempati peringkat 132.385 dunia. Lalu dari video view-nya yang 5 jutaan, ranking video view-nya Selvi Yamalida menempati peringkat 759.063 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia, Selvi Yamalida berada di peringkat 4.872. Dan ranking tipe channelnya people perorangan, Selvi Yamalida menempati peringkat 20.217 dunia. Semoga kedepannya total grade dan rankingnya channel Selvi Yamalida naik terus ya, meningkat terus, amin. Lalu geng, dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Selvi Yamalida naik sebanyak 100%, itu mencapai 4.000 subscriber.
Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah penontonnya Selfie Melida juga naik sebanyak 158,1%. Itu mencapai 238,594 ribu. Semoga kedepannya meningkat terus ya, naik terus, amin. Kemudian estimasi penghasilan per bulannya Selfie Melida dari YouTube itu di interval 60 US dollar sampai 954 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu di interval 716 US dollar sampai 11.500 US dollar. Jadi itu lagi yang estimasi penghasilan YouTube-nya channel Selfie Melida dan Putri Isnari. Jadi yang tahu penghasilan yang akurat kali itu pihak dari Putri Isnari dan Selfie Melida sendiri. Oke geng, apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau direview, silakan komen di bawah ini. Tetap support channelnya Putri Isnari dan Selfie Melida dengan cara subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau direview, silakan komen di bawah ini ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.